Ini udah netralkan pesan Kang Andi. Udah, Bro. Ini mah banyak Kang Andi. Stop dulu, habis. Ini pada pokannya. Banyak yang masih bertapa itu di atas. Kelihatan enggak? Oh iya, Bro, kelihatan, Bro. Tapi itu mah udah merah-merah. Udah panglima-panglimanya. Ini yang ini biarkan aja dulu di sini. Iya, Bro, tinggal aja, Bro. Soalnya ini dibuat pingsan. Iya. Kita lanjut ke atas. Siap, Bro. Soalnya ini harus tuntaskan. Gak bisa kalau misalkan kita biarkan saja. Mereka fokus itu mah. Sedang meditasi kayaknya. Gak bisa diganggu. Kalau kita ganggu bahaya. Ada pagar goib juga. Jadi kalau misalkan nanti kita ke sana harus buka pagar goib lagi. Benar. Ini ngundang-ngundang, saya kira ngundang makan ya. Iya, Bro. Aduh. Udah merah-merah kan, nanti harus hati-hati. Terus bersikir dalam hati ya. Siap, Bro. Bismillah. Soalnya ini mah pada pokoknya kan. Iya. Jadi pasti banyak. Selain murid-muridnya, pasti semakin ke atas ada guru-gurunya. Iya, Bro. Apa mungkin di atas ada pada pokoknya lagi? Pusatnya. Oh iya, mungkin saja, Bro. Kita harus tuntaskan kan? Ya. Jalannya susah. Hati-hati ini. Astagfirullahaladzim. Benar kan? Ini ada pagar goibnya, pantas aja. Mereka itu sangat tenang sekali dan bermeditasi. Iya, kayak nggak terganggu sama sekali dari tadi. Buka dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata. La hawla. Bismillah. Ya Allah, sirullah. Coba anda syahab, Allah syahab. Bismillah, syahab, bismillah. Rabbi nazini ampuni. Assalamualaikum. Adik-adik siapa? Sudah mengganggu ketentraman kami. Saya kesini diundang sama bapak-bapak yang tadi yang pada pokoknya di bawah. Nah, tapi setelah bapak-bapak itu menyerah, belum sadar. Saya lihat di sini ada yang bermeditasi. Iya, kamu sudah mengganggu ketenangan kami. Kami sedang meditasi, belum beres. Saya ingin menuntaskan semuanya. Saya gak mau cuma bapak itu yang kembali ke jalan yang benar. Saya mau semuanya sampai ke hulunya. Tak percuma kalau misalkan hilirnya bertobat, kalau sumbernya tidak. Kami sengaja disuruh menjaga bapak itu, teman kami itu yang di. Iya sudahlah. Terus pada kemana dia sekarang? Ada, mereka pada pingsan. Sebelum menjawab semuanya, sudah sekarang. Bapak tunjukkan saja junjungan gurunya bapak di atas di mana? Di atas. Saya apa itu? Kamu jangan coba-coba. Siapa itu gurunya? Jangan coba-coba mengganggu meditasi guru saya. Saya ingin tahu guru bapak itu siapa? Namanya? Ada. Itu John Kellor. Mbak Kellor. Iya. Mbak Kellor namanya. Kellor.
Terus kenapa kamu bisa tembus ke sini? Padahal tadi sudah saya pakai perisai. Itu semua biar enggak ada yang mengganggu kita. Itu semua berkat Allah, izin Allah. Saya bisa menembus sini karena saya berniat baik, ingin mengajak Bapak untuk kembali ke jalan yang benar. Yeah. Sudahlah, saya mau berbicara langsung sama guru Bapak. Berarti kamu jangan sembarakan. Orang gimana? Udahlah, saya mau ngobrol langsung ya. Kamu tunggu dulu sini. Biar saya silakan. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan diizinkan. Ya, gitu. Karena gini loh Kang Andi. Wow. Kalau misalkan ada orang datang, kita guru tidak menyelesaikan hulunya, gitu. Cuma hilirnya, percuma. Katanya mau ngobrol sama guru. Bakalan terus ya, mengalir. Bakeror. Apa suruh datang ke sini? Ngerokok biar gak panik Kang Andi, ini serem. Katanya ada keperluan apa kamu mencari guru saya? Saya diundang bapak-bapak yang di bawah, yang pada pokan. Nah, terus? Tapi sebelum apa-apa, bapak-bapaknya sudah pingsan. Nah, pas saya mau pulang, saya ngelihat ada bapak-bapak yang bermeditasi di sini. Iya. Saya kira ya, bapak guru-gurunya ya, saya kesini. Ternyata benar kan ada gurunya di sini, makanya saya datang ke sini. Ingin menuntaskan, ingin menyelesaikan kenapa murid-murid bapak mengundang saya. Dan kenapa perbuatan-perbuatan bapak ini melenceng dari syariat Islam. Melenceng dari mananya kita? Menyakiti kita orang itu tidak boleh. Apalagi membunuh. Jangan kan Islam, semua agama pun melarang untuk membunuh. Menyakiti melarang. Ya sudah, kalau begitu kamu harus menemui guru saya. Alhamdulillah. Dia yang menjelaskan semuanya. Jadi ingat licin. Sebelah sana saja. Ini batu Kang Andi, bukan batu sembarangan. Ya. Maaf guru, ada yang datang. Allah Akbar. Jangan dipegang. Itu junjungan kita. Batu kawan ini. Ini kayak setrum, bah. Iya, memang begitu. Barusan saya sentuh, ngarinya dulu. Kayaknya setrum. Betul apa ini, bah? Betul listrik mungkin ya? Bukan. Kayaknya setrum, kayak yang diboleh pegang. Ini batu kaweni namanya. Kaweni, kalau kaweni itu kayaknya mangga ya, buah ya? Iya, buah. Iya, nanti. Buah kaweninya, kaweni. Kita. Aduh. Menyebutnya buah kaweni, bah, itu. Apa batu kaweni? Ini, bah. Ini yang di... Menarik. Ini ada batunya trum. Tujuanmu datang ke sini karena diundang. Iya, sama murid-murid Mbah di padepokan. Dia yang sudah mengundang. Tapi dia mengundang. Kemana orangnya? Itu pada pingsan. Enggak tahu kenapa. Sebelum menjelaskan semuanya, malah pada pingsan, bah. Gak mungkin. Emang payah dia. Gak mungkin lah. Dia kan juga punya ilmu. Lumayan kuat deh ilmunya. Batunya terus. Mungkin bisa pingsan begitu saja. Gak boleh dipegang. Bahaya itu. Nyetrum, bah. Ya sudah. Kalau kamu mau mati, lucu, pegang saja mah itu. Mahal, batu mahal itu. Kalau kecil dibawa kan. Kalau bisa, kamu peluk aja. Ya. Peluk. Tapi kalau misalkan saya bisa meluk batu ini, Mbah-mbah mau enggak? Apa? Kembali ke jalan yang benar. Ya. Tidak boleh menyentuh orang. Begini saja. Boleh. Tapi kalau, ntar. Ya. Kalau saya kamu, penasaran sama kamu. Iya. Kamu sampai bisa mengalahkan mereka berdua dengan ilmu apa kamu? Saya mah tidak mengalahkan. Saya mah tidak menyerang juga mereka. Gak tahu kenapa mereka menyerang saya. Saya mah hanya berpasrah diri kepada Allah. Mereka malah pingsan, bah. Gak tahu kenapa. Saya juga bingung. Mungkin kamu itu karena terlalu sakti atau mereka yang lemah. Gimana sih? Ya gak tahu. Guru, yang kita... saya tahu ini batu kok nyetrum lah. Kita coba saja suruh peluk ini batu. Jangan kalau dulu. Dia berani meluk batu ini sama dan kuat, berarti ini bukan orang sembarangan, guru.
tapi jangan dulu. Ya, terus gimana? Teman-teman kita sudah pada tepar bawah. Awas, jangan dekat-dekat kamu. Nanti kamu mati. Biarkan, kamu bisa mati. Kamu. Biarkan saja, guru. Dipegang gitu saja sudah mentah. Itu nah, ini tantangan buat kamu. Kamu bisa mengalahkan dia. Yang bisa meluk batu ini bukan orang sembarangan. Yang berilmu tinggi baru bisa meluk batu. Contohnya guru kami. Guru saya. Saya dong. Oh. Tidak apa-apa. Kalau kamu bisa memeluk batu ini, berarti kamu di atas saya ilmunya. Gimana bah caranya bah bisa meluk batu ini? Saya tadi pegang aja kesetrum bah. Itu cuma guru kita yang tahu, guru saya. Ada guru kami yang ngasih batu ini. Oh, mbah masih punya guru lagi? Masih. Oh, siapa namanya bah? Loro. Allah, berorong lagi, berorong Andi. Kenapa? Kamu tahu kenapa Loro? Banyak sekali di dunia hitam patokannya berorong lagi karena dia itu penguasa yang kegelapan. Tidak ada yang lain. Lalu kenapa gak pernah mewujud sama saya, datang ke saya? Mungkin karena dia lihat kamu itu luar biasa. Enggak, gak luar biasa, hanya berpasrah sama Allah, tulus, ikhlas, itu aja. Mungkin kamu aliran tapi hitam, makanya dia gak mau muncul. Saya juga berpikir begini, kenapa Blorong tidak menemui kamu langsung? Dan itu membuat jadi pertanyaan besar buat saya. Iya, kenapa? Tapi saya akan membuktikan sekarang. Kalau kamu bisa memeluk batu ini, berarti kamu ilmunya lebih tinggi dan setara dengan Blorong. Bisa meluk tapi gini loh, apa-apa. Kalau misalkan saya meluk batu ini, ya. Lalu saya bisa memeluknya, ya. Otomatis efeknya akan terasa panas ke mbak-mbak ini. Itu hanya efeknya. Memang. Itu yang saya ketahui. Benar kan? Memang. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf. Kalau misalnya itu terjadi, mau dimaafin tidak? Iya. Saya minta maaf. Itu juga kalau kamu bisa. Ya, saya minta maaf dulu, bah. Gini loh. Masa iya mbah gak maafin saya? Mbah kan manusia. Manusia juga. Dengerin dulu. Apa-apa. Tuhan aja maha pemaaf. Allah saja maha pemaaf. Kenapa mbah sebagai manusia tidak mau memaafkan sesama manusianya? Yang jelas-jelas saya meminta maaf itu dengan tulus ikhlas. Saya tulus ikhlas meminta maaf. Kalau misalkan terjadi apa-apa ketika saya meluk batu ini kepada mbah. Kalau misalkan mbah tidak bisa memaafkan saya, apakah mbah mau melebihi Tuhan? Tuhan saja, Allah saja maha pemaaf. Apakah ini ciptaannya tidak mau memaafkan? Berarti saya diciptakan oleh Allah. Ya. Allah. Semua manusia, setan, jin, iblis, manusia, langit dan bumi semua berserta isinya, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Siap. Saya akan memberi kamu maaf. Asal kamu bisa, tapi kamu jangan sombong dulu. Saya tidak sombong, sombong di sebelah mananya. Saya datang ke sini kan baik-baik. Kamu itu sudah bahkan mohon maaf ke mbah. Kamu itu sudah apa? Pikirannya itu sudah bisa meluk. Gak mungkin kamu bisa memeluk batu ini. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa memeluk batu. Jangankan kamu, dia nih. Dia juga tidak bisa untuk memeluk batu ini. Kecuali saya. Cuman guru saya yang bisa. Iya. Dicoba saja belum. Coba aja. Ya. Coba dulu. Kalau saya maaf. Atau saya tidak ada atau saya panas gimana? Akan saya maafkan. Coba buktikan. Kalau itu juga bisa. Rukun Islam tahu enggak, Dik?
Apa aja Kang Andi? Sadat, ya. Sholat, sholat, puasa, ya. Zakat, zakat, ya. Gaji. Ya. Saya mau coba yang pertama dulu. Apa? Kalau saya tidak bisa memeluk batu ini dengan cara bersyahadat, saya izinkan saya sholat di sini. Silahkan. Jika tidak bisa dengan cara sholat, izinkan saya untuk berpuasa satu hari saja. Asal tidak bisa, ya. Asal izinkan dengan selanjutnya. Siap. Dengan izin Allah, bismillah. Coba, coba aja bisa. Saya megang batu ini mentalnya sampai 10 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Pakai mantra apa? Allahu akbar. Allah. Mantra aja beda sama kita ya. Jadi badan kita yang panas. Saya meluk batu ini merem-merem. Saya peluk seakan-akan batu ini guling. Jangan dekat-dekat kamu. Sudah kan barusan sudah dipeluk. Gini aja, kamu makin lama memeluk batu itu, badan kita makin tersiksa. Sudah, tadi perjanjian ini gimana Kang Andi? Yeah. Sekarang saya bisa memeluk. Angkang-angkang ini mau kembali ke jalan yang benar ya kan? Iya benar. Tidak, saya melanggar. Aduh, nah ini liciknya nanti. Saya melanggar semua. Ingkar kan? Tidak semudah itu. Jangan dekat-dekat batu ini kamu. Hati guru. Ayo, kita kelilingi aja, perisai saja ini batu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Allahu akbar. Allahu akbar. Jatah Kang Andi yang terakan ya. Siap. Terakan energi-energi negatif saja biar dibawa. Siap. Mobil dekat. Bawa 4-4-nya. Yang tadi ya. Siap. Alhamdulillah.